Guys, bertemu lagi dengan Upin. Sekarang aku membawa mobil packer nih, teman-teman. Wih, mobil packernya versi baru, guys. Enggak kayak yang sering Upin dan Ipin bawa. Ada dua lantai, guys. Sekarang cuma satu lantai. Nah, ini Upin akan pakai untuk mengangkut keempat motor yang Upin bawa kemarin pakai perahu itu loh, guys. Sekarang kita akan membawanya ke sini, teman-teman. Nanti setelah itu Upin baru akan mengantarnya ke dealer motor yang ada di dekat puncak, teman-teman ya. Oke, kita beruntung sekali hari ini mobil packernya nggak digunakan sama pemiliknya, jadi free, guys. Upin bisa menyewanya. Kita akan segera mengambil motor-motor itu, semoga nggak dicuri orang ya, guys ya. Upin sudah menutup mereka sih, semoga orang-orang tidak penasaran dan melihatnya, guys. Kalau mereka lihat motor mah bahaya ini. Bisa hilang motor-motornya. Kalau begitu, Upin harus segera pergi ke sana, guys. Kita harus buru-buru biar nggak terlambat. Nanti kalau dicuri orang bahaya nih. Upin bisa kena marah sama pemilik motor-motor itu, guys. Upin kan dibayar untuk mengangkut motor-motor itu. Tapi ini suka oleng-oleng masalahnya, ini mobil packernya ya, guys. Yang ini tuh, apakah motor-motornya nggak bakalan jatuh nih? Wah, Upin harus benar-benar hati-hati ya. Aku harus benar-benar pelan nih membawa kendaraan ini, guys, biar motor-motornya nggak jatuh. Mobil packernya lumayan lumayan oleng nih. Tuh, kalian lihat tuh. Tuh, gampang buat mobil packer ini oleng karena memang gayanya seperti mobil oleng, seperti truk oleng, guys. Oke, guys. Wow, Upin sudah berhasil memuat keempat motornya nih. Wah, coba kalian lihat. Sudah teratur sangat rapi di atas mobil packer. Mobil packernya tempat kendaraannya sudah kita buat jadi rata. Jadi Upin bisa dengan mudah membawa motor-motor ini, guys. Oke. Nah, coba kita naik. Bisa nggak nih Upin naik? Ya ampun. Ya ampun. Bisa naik nggak Upin? Nggak bisa naik ya. Upin nggak bisa naik ya. Coba naik ke atas. Ya. Kita harus dari jauh berarti. Coba dari sini. Hop. Iya. Nggak bisa naik Upinnya, guys. Upin nggak bisa naik di sini loh. Ya, nggak bisa dong. Nah, kita lihat dari sini aja. Nah, pokoknya begini ya, teman-teman ya. Motor-motornya sudah Upin muat di sini, guys. Kita siap untuk membawa keempat motor ini, teman-teman. Semoga aja tidak terjadi hal-hal buruk di jalan ya. Semoga Upin dalam perjalanannya aman, teman-teman, biar kita bisa cepat sampai, teman-teman. Oke, let's go. Upin langsung bawa keempat motornya, teman-teman. Seperti biasa yang Upin bilang, kita harus hati-hati, guys, karena mobil packer ini mobil packer oleng kayak yang sebelumnya Upin bawa, guys. Meleduk dia. Oke, let's go. Nah, akhirnya kita sampai di jalanan juga, walaupun jalannya ini harus pelan-pelan, guys, biar tidak kecelakaan. Tidak apa-apa lah ya, yang penting aman, teman-teman. Oke, kita bawa ke rumah Upin dulu ini sepertinya, soalnya kata Ipin yang punya dealer sedang di luar kota dan dealernya sedang ditutup. Berarti kita nanti bawa sebentar malam, soalnya dia balik sore kata Ipin tadi. Pesannya biar Upin jangan dulu bawa motor ini, teman-teman. Kita berarti bawa ke rumah dulu ya. Oke, let's go. Waduh, Upin lampu merah, guys. Upin gak mau berhenti di lampu merah. Kita lanjut aja ya. Upin mau belok kanan soalnya. Oke, lanjut. Balik ke rumah Upin. Kita punya 4 motor baru. Walaupun ini bukan punya Upin, iya kan. Let's go. Lihat mana nih biar cepat nyampenya. Oh ya, ini bener nih. Berarti kita belok kanan di depan apa gimana nih ya. Oh iya, boleh kita belok kanan di sini, guys. Tuh, kalian lihat tuh mobil packernya oleng-oleng. Wah, untung saja Upin hebat bawa mobilnya, jadi kita nggak gampang kecelakaan kan, guys. Yeah, ada 4 motor di sini. Wih, gokil. Kita belok di sini, guys. Hati-hati, woi.
Oleng guys, menakutkan sekali ini mobil packernya. Oleng sekali ya. Wah, sebentar malam baru kita bawa ini ke apa guys ya? Apa namanya? Ke dealernya teman-teman ya. Upin akan langsung bawa ini ke dealer sebentar malam teman-teman. Oke. Kita langsung taruh di, oh ini nggak bisa masuk garasi ya, berarti Upin taruh di depan rumah aja guys, seperti ini nih. Nice, walaupun garasi Upin otomatis terbuka kalau ada mobil yang deket guys. Nah kita sekarang berhasil sampai di rumah dengan selamat teman-teman. Ini motor-motornya sudah sampai guys, tidak terjadi kecelakaan. Upin sukses kali ini ya. Wow, motor-motornya keren nih. Wih, gila, gokil. Aku nanti mau beli motor juga yang seperti ini guys. Oke, sepertinya Upin lapar nih. Aku harus masuk ke dalam. Upin mau makan dulu guys. Sabar.